Kapolres Kodim 0612 Tasikmalaya serta Ketua Persit Kartika Candrakirana Cabang 23 Kodim 0612 Tasikmalaya, Komsos Kreatif Kodim 0612 Tasikmalaya, serta solawat dan salam marilah kita curahkan, limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sekitar dari adik-adik generasi muda, serta untuk mengangkat kearifan lokal terutamanya berkaitan dengan pencak silat. Namun selain meningkatkan kreativitas anak muda serta ajang hiburan, event ini atau acara ini mempunyai nilai positif bagi kita semuanya, masyarakat, untuk meningkatkan persaudaraan, kedekatan antar perguruan atau perguruan maupun kedekatan antara kami sebagai keamanan dengan masyarakat Kota Tasikmalaya. Yang pertama adalah interest kami sesuai dengan petunjuk dari satuan atas untuk mengembangkan seni dan budaya yang ada di daerah masing-masing. Terus yang kedua, ini juga menjadi ajang istilahnya silaturahmi kita antar perguruan, ya kaitannya dengan kondusivitas daerah juga sebenarnya. Kami tidak ingin ada kejadian-kejadian seperti Jawa Timur di mana perguruan antar perguruan kemudian berkelahi. Yang ketiga, jujur ini juga bukan event yang pertama dan terakhir. Maksudnya setelah ini saya ingin ada event lagi lanjutan yang mungkin akan kerjasama dengan IPSI, bagaimana bentuknya nanti, kami ingin mencari bibit-bibit atlet baru di pencak silat seperti itu. Oke, ya Pak. Betul, ini memang ada segmentasinya. Kalau untuk yang ini saya ingin bela diri, kemarin juga sudah bicara dengan teman-teman seniman, saya ingin mengangkat budaya Sunda juga. Insya Allah, mohon doanya, dalam mungkin sebulan dua bulan ke depan kami akan membuat kegiatan seperti ngarumat lembur. Ya, inti dari ini semua saya ingin mengangkat budaya Sunda ini bergelora lagi, dikenal lagi oleh masyarakat, mengulangi, di refresh lagi sehingga tidak hilang nilai-nilai filosofi maupun budaya kita. Saya rasa tidak hilang juga, Kang, tidak kemudian kita bilang berkurang, tidak, tetapi mungkin ada beberapa orang yang masih mungkin belum paham karena dalam budaya ini kan sebenarnya ada nilai-nilai filosofi, nilai kehidupan. Nah, saya ingin ini dikenal juga dengan masyarakat oleh masyarakat melalui kerjasama dengan para seniman dan budayawan. Ya, kalau untuk yang pencak silat ini ya, untuk yang masalah budaya nanti kami akan desain dulu, akan rencanakan dulu menjadi event bulanan atau bisnis sekali atas inovasi inisiatif dari Komandan Adalim ini, yang mana mungkin khusus untuk para seniman budayawan atas para seniman budayawan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya secara otomatis merasa terpanggil untuk lebih menggiatkan lagi kreativitas dan aktivitas yang sangat besar. Kemudian juga mudah-mudahan saja apa yang sudah disampaikan oleh Pak Danding ini, kami mungkin selaku dari pengurus Padepokan Sukapura khususnya sangat berterima kasih sekali atas diberi kepercayaan untuk bisa melaksanakan kegiatan mengembangkan seni budaya di Kabupaten Tasikmalaya yang lebih khususnya silat. Gerak deneng, gerak lugeng Sunda.